Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Terima kasih kerana terus setia bersama Johor Virtual Jamboree 2021. Dalam slot Mowgli Adventure kali ini, Akila Alia ingin berkongsi tentang 5 prinsip rukun negara. Teruskan menonton. Apa itu rukun negara ya? Rukun negara ialah ideologi kebangsaan Malaysia, juga boleh disebut sebagai ikrar rakyat Malaysia kepada negara. Prinsip rukun negara ini telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970, iaitu sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia. Etika untuk melafazkan rukun negara ini ialah berdiri tegak, tangan kanan diangkat selaras bahu dan tapak tangan kanan dibuka serta jari dirapatkan untuk melafazkan ikrar. Mari kita dengarkan rukun negara yang penuh. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Begitulah rukun negara Malaysia. Adakah anda ingat 5 prinsip rukun negara? Cabar diri anda dengan menjawab set quiz yang telah disediakan selepas menonton video ini. Semoga berjaya! Teruskan bersama Johor Virtual Jamboree 2021. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pengakap!